Sampaian. Ayo, agak sini, hadap sana, hadap sana. Hadap sana, nanti kamu nyundul TV nanti. Agak geser sini, Mas. Cepat, Mas, waktunya udah malam. Coba agak geser ke sini. Hadap sana aja, hadap sana ya. Astagfirullahaladzim. Hadap sana. Namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Lemot. Saya Rama, Yai. Saya Rama, Yai. Rama, rumahnya mana? Blungkan. Blungkan mana? Blungkan, Sendangrejo. Lamongan. Oh, Lamongan, Blungkan, Sendangrejo. Ya udah, langsung, nggak usah lama-lama. Coba tirukan salah satu nasyid, salah satu nada dan gaya sholawat yang biasa dibawakan oleh Habib Anis. Ya, gak iso sama nape? Kayak aku gak iso. Ini kan fadlu minallah. Ayo kamu tiru. Enggak harus itu, yang lain. Siapa ya? Ayo. Ya Rasulullah. Ngejer-ngejere mulai dapat. Terus, gak usah malu sama orangnya. Siapa tahu nanti kamu dijadikan vokal gawe. Ayo terus. Salamun alaik. Nah, itu salah satu. Ya Rabbi asyadi wa darajin. Afat yajin. Amin. Emang Habib Anis yang ngeder-ngeder nunggu suara. Hah? Ya enggak apa-apa, kamu mendekati enggak apa-apa. Kepengin tafaulan niru beliau cengkoknya keren. Terus. Ya uhailan ju diwan karami. Alamati anak salehiku papa. Cukup keren. Habib Anis ini komunikasi sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, tapi beliau itu sering bahasa Jawa. Keren, luar biasa. Padahal kadang juga ngerti arti nih. Lo sampai duet sama saya sholawatan, itu saya pakai bahasa Indonesia, beliau pakai bahasa Jawa. La ilaha illallah. Itu yang saya pakai bahasa Indonesia, Habib Anisnya pakai bahasa Jawa malahan. Makanya lihat toh di Anza Channel itu ada itu. Kita antem sisan. Aku ini serius aku ini. Coba kamu bisa enggak menggerakkan jamaah kayak Habib Anis misalnya, atau mendoakan kayak gayanya Habib Anis, bisa enggak? Bisa. Ayo coba. Ayo. Hei para bolo-bolo, ikutin saya ya. Terus. Tangannya di atas, ke atas. Angkat tangannya semua. Semoga rezekinya lancar. Amin. Dipujuk. Kun fayakun ya. Iya. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko gawe pacik. Nah, nama lengkap Habib Anis siapa? Siapa? Habib Anis Abidin. Habib Anis Abidin. Habib Anis bin Syab.
Habib Anis Abidin ya. Nambah-nambahi jenenge wong. Ya udah, sarung-sarung. Hei. Oh, timbo ki ya lemot sisan. Eh tak berki salon kok. Wong jamaah lemot tak seneni kok malah dirimu lemot. Weh, tim Anza Media, cepet. Oke. Ini kasih hadiah sarung. Ayo, cepet. Kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, cepet. Berkat ayunan pedal, mangga meluncur. Berkat ayunan pedal, mangga meluncur. Terus terusane piye? Yo ngono tok. Berarti sampean rene numpak pedal montel ngono ta? Masyaallah, tak hargai keringatmu. Kene-kene tak kae duwe kene. Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Ini barokahnya pedal. Gara-gara pedal Soekarno Hatta meluncur. Nah, merdeka. Merdeka. Oke, ning dompet iku nek gambare Soekarno Hatta merdeka karena beliau berdua sang proklamator. Tapi lek ning dompet kok Patimura sing perjuangan. Diponegoro barengi perjuangan ya sih. Pengen merdeka ya bagi Soekarno Hatta sing ning dompet ya. Ya wes ganti, ayo. Siapa lagi? Ayo anak kecil, anak kecil. Ayo gini anak kecil. Oh ya ya ya. Ayo, kamu mau apa? Loh. Langsung dua. Kamu mau apa? Asal selawatan. Bisa kamu? Coba dulu kamu selawatan dulu, coba. Ayo. Liane mbok aja alamate wis jelas Balung Turi Lamongan. Kabeh kok alamate, bener kan yang tak sampaikan tadi? Wis selawat Jibril ae, Nduk. Sallallahu itu ae, ayo banteri, ayo Nduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu nek kuat repet top terus sallallahu telepon lamuk kobo nyamuk sallallahu ayo coba anta Syamsun kuat enggak anta Syamsun sedikit ayo Saukon Nuri kok Saukon Guri. Ini meskipun nadanya direndahkan sama dia, tapi keren, suaranya luar biasa. Nadanya agak direndahin dikit sama dia, pinter dia. Karena kalau pas yang nadanya tadi refnya nggak kuat dia, diturunin tapi masih keren suaranya. Cemengkling, subhanallah, luar biasa. Coba kamu sekarang ganti, pakai mic itu. Coba kamu dulu. Nanti sekalian panitia persiapan yang untuk donasi ke Palestina, mohon panitia persiapan. Habis ini panitia persiapan, ibu-ibu segera siapkan infak terbaiknya, ibu. Nang gegem saiki engko panitia pinggirmu kari pleng. Aja engko panitia tetuk kono lagi juga. Cukup dompet buka mele sing lungset. Ayo cepetan nanti gegem. Kudu ngireng 2000 lebokno meneh. Kalungmu sak ngono gedene 2000 ciker tanganmu. Buoni sak dompet-dompete lebokno. Kok liwak ngono. Ayo coba kamu. Selawat kayak tadi aja, selawat Jibril, ayo. Kamu mau selawatan atau mau apa? Hah? Selawat apa? Alamate. Apa? Selawat. Hah? Kanjeng Nabi, ayo coba, sung buanter. Ayo coba, sung buanter. Turu ae leh, turu ae.
Turun ae. Ayo kamu sayang, kamu duduk dulu. Duduk dulu. Ayo sekalian ini tabuono ya iki ya. Ya. Ayo panitianya udah siap apa belum? Siap. Panitianya udah siap apa belum? Siap. Ayo sayang, kamu yang sholawatan. Sholawat Jibril tadi, Habib Anisnya biar menghemat suaranya. Kamu Habib Anis sih tertarik sama suara kamu. Habib Anis seneng sama suara kamu, keren cemengkling. Apa juga seneng. Nanti mau enggak tak ajak duet sholawat sama apa? Rumahnya mana kamu? Rumahnya mana? Jotosanur. Sopo ngajak jotosan? Apa tuh tanya rumah kamu mana sayang? Kok ngajak jotosan? Lamongan. Lah ya rumahnya nak mana desanya? Janur. Hah? Janur. Janur. Ya, tadi kok jotosan? Jotosanur. Rumahnya mana? Lamongan. Lah ya Lamongan mana sayang? Namira. Oh Masjid Namira sana? Gih. Deketnya Masjid Namira? Gih. Oh lo ini dari deketnya Masjid Namira lo datang ke sini mangkane tapi kira anake wong balun. Bahaya ta? Hah? Bahaya ta? Kebahaya ta? Kamu kok berani naik ke sini, kamu mau apa coba? Kepengen sarung cap mangga? Nanti mau dikasihkan siapa sarungnya? Papa. Oh papa, manggilnya papa. Berarti manggilnya papa memang? Papa sama mama? Masya Allah, papa namanya siapa? Siapa? Pak Teguh Witono. Pak Teguh Witono. Kalau mama? Mama Lina. Oh mama Lina lagi tandur besok. Ayo sayang, ayo sallallahu ayo coba nadanya yang kamu pas. Ayo 1 2 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma wa salam.
Suara kamu. Kamu bisa lagi gak suara solawatan yang pakai nada tinggi lagi selain solawat itu? Bisa apa lagi sayang? Solawat apa lagi kamu yang bisa? Mughram bisa enggak? Mughram bisa? Coba. Ayo coba. Langsung jamalak aja langsung rapnya. Jamalak jamalak bidangai masyafidumit lu'ai pokoknya aku pengen krungu nyengee. Artinya suara kayak gini nanti kalau udah dipoles, nanti kalau udah bener-bener dilatih, keren kamu sayang suara Laura, keren. Belajar selawatan terus sayang ya. Nanti ketemu Abah lagi, tak ajak duet selawatan kamu. Mau enggak rekaman selawatan sama Abah? Mau. Iya, nanti kalau Abah pas libur ya. Duh, bener Habib, keren gak suaranya Leo? Keren suara, tak antemi si sana. Dan sayang, kamu tak kasih sarung. Sarungnya apa, siapa apa, ayo. Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? YouTube. Oh, dari YouTube. Tahu gak channel YouTube-nya apa? Abah Anza. Abah Anza, satu Abah Anza Official. Tapi yang ramai itu Anza Channel. Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe. Like and share. Dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube beliau, Anis Sahab. Sekali lagi jangan lupa di subscribe untuk sama-sama mengikuti bersolawat. Kak Lek AM Mustafa AM Lamongan gak kudu aku promosikno, aku kudu engko paling videoku mbok upload ngono to kelakuanmu. Jenggarai rame wingi nane yo perkara videoku ning gone channel YouTubemu ana nek gak ngaku. Ayo ngomong gak ono tak antem yo. channel YouTube beliau Anis Syahab. Seperti nama beliau untuk mengikuti selawatan bareng-bareng sama beliau. Dek ngene iki larang kok berhubungin gitu. Ini sayang Laura tak kasih sarung cap mangga. Lah ini dapat berkah dari Habib ya, diterima. Diterima bilang gimana? Didoakan Habibnya, didoakan. Makasih Habib Anis. Makasih Habib Anis. Semoga tambah ganteng. Kamu kok tahu aja anak ganteng? Itu Pak Lurah. Pak Lurah sama Habib Anis lebih ganteng mana? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Ayo ke ono. Ayo para nih. Ono nih. Nah. Makasih Salim juga. Makasih udah. Kalau Abah Anza ganteng apa enggak?
ganteng, Pol. Paling enggak ya, aku padahal berharap enggak lo tadi. Gara-gara kamu bilang ganteng. Yeah. Cair bolo. Cair bolo. Kamu suka lihat videonya Abah Anza di YouTube? Suka? Suka. Mama kamu juga suka lihat? Papa kamu juga? Udah lama dengerin berarti. Kamu menang otak antem di sana. Ya, kamu bener, Laura. Suara kamu bagus, suara kamu keren. Nanti kalau kamu belajar terus, kamu bisa jadi vokalis solawat, bisa jadi penyanyi gasidah. Tapi tetap Abah pesen ya, nanti pun kalau kamu jadi udah jadi penyanyi hebat, tetap pakai jilbab, tetap nutup aurat ya Laura ya. Ingat-ingat pesennya Abah ya. Okay. Doain kamu keren, kamu suaranya kamu. Abah yakin suaranya anak ini, suaranya anak ini potensi besar, luar biasa. Ya. Apa didoain dulu dong, apa didoain dulu, ayo. Semoga Abah Hamza rezekinya tambah lancar. Amin. Tambah ganteng, terus tambah manis, tambah soleh terus kayak isamu newake. Amin. Terus rene terus tambah istri. Error ini. Nah, nih tak tambahin. Nah, nih tak tambahin. Nah, cair bolo. Cair bolo. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah. Kebaya taiki. Masya Allah. Eh, Laura, iki maklarei kayak ono. Iki ono rek. Nah, ya kan itu dari Abah untuk sampean Laura. Kan sampean dikasih orang-orang itu karena dipanggil sama Abah. Masa Abah enggak dikasih dikit-dikit lah. Mriki. Lah nggih makane Abah diparingi titik enggak apa-apa. Niki. Salah jasa. Kayak ngene, ya ngene. Nggih. Diparingi berapa? Berapa? Musuh mesti ketemu ora. Sampe tak di duit ke. Hah? Sampe tak di duit. Toko sampean. Ini kan hasil kita berdua. Ya bagi-bagi lah dikit-dikit. Ikhlas enggak? Ya. Ikhlas enggak? Nggih. Oh, wes kamu tak kasih sarung. Nggih. Ayo kata-kata dulu untuk sarung Cap Mangga, ayo. Sarung Cap Mangga selalu di hati. Iya, keren. Ini tak tambahin. Ini tak tambahin. Jaring duitku, Bu. Lo kan tadi udah jadi miliknya apa? Sekarang tak kembaliin ke kamu. Kamu kan udah. Terima kasih. Sama. Dah, gak bahaya tak? Bahaya. Belum pakai duitku. Saya durung. Ditunjuk sedikit, tunjukkan duitnya mana? Lah, Laura, nanti kalau kamu solawatannya bagus, berlatih terus, kamu jadi bisa vokalis solawat, bisa jadi vokalis qasidah, kamu tetap solihah ya. Okay. Ingat tetap nutup aurat ya. Okay. Keren kamu nanti suaranya. Jadi kulong pengen jadi iku. Pengen jadi bunyai. Oh, sampean cita-citanya pengen jadi bunyai. Okay, pengen jadi iku apa jawane ceramah si orang duwe. Ya. Insya Allah nanti setelah generasinya Abah kamu penerusnya. Kamu gini loh sayang, kamu nanti ya bisa solawatan, kamu juga bisa ceramah, bisa jadi bunyai nanti kamu. Makanya nanti mondok ya. Nggih. Mondok nanti kamu bisa jadi bunyai, keren kamu. Ajene aku pengen mondok kelas telue, terus gak oleh karo mama kak teko. Mamamu siapa mau jenenge? Siapa? Mama Lina selalu di hati. Mama Lina selalu di hati. Iki tunggale anake Jarkoni. Koe. Mama Lina selalu di hati. Ya sayang, mungkin mamanya masih belum tega. Kamu baru kelas 3. Nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu mondok. Nanti pasti diizini sama mama sama papa. Kamu saudaranya berapa? Napa? Saudara kandungnya berapa? 4. Kamu nomor berapa? 3. Oh, kamu nomor 3. Keren kamu. Niko adik saya. Mana? Tuh.
cowok? Cewek. Oh cewek, bisa selawatan juga adik kamu? Bisa. Preketos. Oh, lek adike preketos. Nek sampean nek Laura kan preketiu. Nek adike preketos. Berarti adik enggak bisa ya? Boten yang bisa kamu, keren kamu, nanti mondok sayang ya. Yeah. Bisa kamu nanti jadi bunyai. Tapi nanti kalau jadi bunyai ya, kamu solihah, kamu niatnya berjuang, niat merawat santri. Terus kalau cari suami hati-hati ya, hati-hati cari suami. Jangan yang kayak itu bahaya itu. Enggak bojo sik, iku fokus belajar. Lah ya nanti sayang, kalau kamu udah alim, udah jadi bunyai. Enggak ana wong tua sik, Abah. Lah nggih sayang, Abah tadi kan ngomongnya nanti kalau kamu sudah jadi bunyai. Sekarang ya fokus belajar. Ning Umi Laila iku lho. Iya, itu Umi Laila itu juga muridnya Abah. Apa iya? Iyalah. Orang ceramah-ceramahnya niru Abah kayak Abah kok itu. Kemarin waktu Neng Umi Laila itu ulang tahun yang ngaji Abah. Umi Laila sering ke rumahnya Abah, konsultasi sama Abah. Iya, belajar. Oh, dari ceramahnya Abah itu kayak gini. Neng Umi Laila belajar, akhirnya dia bisa jadi kayak gitu. Neng Umi Laila bisa keren. Kamu Api juga bisa. Nini Laura. Kalau yang di sana itu Neng Umi Laila, memang Neng Umi Laila suaranya keren. Suara kamu juga keren, tapi kamu enggak usah pakai nama Umi, pakai Nini Laura ya. Neng Nini Laura. Kalau Neng Umi Laila kan kaping telu ase, eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Ganjel iku lho. Ganjel untumu. Wong dikandani gak oleh tok ganjel kok. Iku lho. Kamu pinter, sayang. Kamu nanti bisa kayak Neng Umi Laila. Makanya kamu nanti namanya Neng Nini Laura. Bu, gak bayar ta iki? Kak. Cerewetmu udah dapat, kamu pinter, kamu nanti ngaji pinter sayang ya. Okay. Nah, udah, makasih sayang, makasih. Salam ya ke papanya, ke mamanya. Mau ngomong apa lagi? Mboten napa-napa. Niku. Oh, kamu memperjuangkan dia. Gak. Pacarmu ya. Terus maksudnya apa? Kamu kok nunjuk-nunjuk dia? Lah iku gak sama-sama nih, tak saaken. Lah iki durung lapo-lapo. Ayo ngaduko. Ayo azan. Ayo kamu azan. Oh, kalau karo aku iku mati iso. Allahu akbar. Astagfirullah. Ayo kepuyu arek iki kaya kepuyu. Udah Laura, kamu sudah. Hei, belum, kamu berdiri dulu. Tenang dulu, kamu jangan komat, wong wedoke gak oleh komat. Ayo kamu azan, nak, kamu azan. Lah moso kalah karo Laura. Allah. Eh, kamu jangan kalah. Eh, azan kamu sayang, azan. Semangat. Moso kalah lu, nanti wong mau. Wong ngitung duwe. Ya wis hitungan. Ayo kamu azan. Petno nak. Ayo. Allahu akbar. Lah nek sing wedok ngene, sing lanang ngene. Mati dhisik sing lanang. Terus. Allahu akbar. Iki koyo azan nang kuburan kok. Terus nak, terus. Terus sayang. Allah. Terus sambil nunggu istrimu lagi ngitung duit. Satu anna Muhammad Rasulullah. Kamu enggak usah ikut-ikut mikir duit.
cuek kamu, tidak dihitung sama istrimu. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo Rasulullah. Ayo terus ayo ala sholat nak, ayo ala sholat. Eh Laura, harus mari tak burung lagi ngitung. Ayo ala sholat. Kau nak laporan ke suami dapat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar nak. Allahu Akbar. Ayo keren, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya kamu tak kasih sarung cap. Sarungnya apa capnya? Mangga. Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anja. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Ngajar ngono. Semangat belajarnya ya. Ngasihnya semangat ya. Dah Laura dapat tambahan dari Habib Anis. Ayo terima kasih Habib. Matur suwun Habib, hitungane ayo. Matur suwun Habib. Mugi-mugi Habib panjang umur, sehat, tambah istri. Bales toh maksudnya aku gak iso. Mudah-mudahan Habib istiqomah. Wes matur suwun nggih. Top wes 200 ae. Lagi mau tutup gak iki? Eh pinter, dapat berapa tadi? Boten mau, boten. Sama hitung angsal pinter nih gua mau. Paling betong atas paling. Hah? Ngomong kok paling gua kata nih gua. Lebih gua betong atas. Toko aku tak betang atas. Apa iya? Toko itu. Ya wes kirim salam. Iki anak soleha. Ya. Ini Laura matur suwun ya. Matur suwun nggih. Yuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.